saya Eka Budiansyah dan juga tentunya Hendriansyah dan Ahmad Jayadi. Ya, kita pengen dua orang legend ini ya bercerita lagi. Kita udah dapetin ya kurang lebih 6 pertanyaan terbaik yang mungkin Bang Jayadi dan juga Mas Hendri bisa jawab. Dari saya pertama ya Bang Joni ya. Siap. Oke. Ini pertanyaan untuk keduanya. Yang pertama, ini dari Ana Aprilia. Tanya dong Bang, di mana Bang Hendri waktu balap di Macau Grand Prix? Sama Bang Adi, gimana rasanya balapan sama Rossi? Nah, gimana tuh? Oke, siap. Jadi ceritanya begini, apa? Memang Macau itu kan treknya panjang, kurang lebih hampir 5,6 lah sekitar itu. Jadi apa yang saya rasakan di pertama kali diajak di Macau, saya udah bingung dulu nih. Bukannya seneng, tapi malah bingung karena kan saya lihat layoutnya sirkuit seperti itu, udah bingung ya. Pertama datang ke Macau, yang pertama saya lakukan adalah survei sirkuit. Survei sirkuit kurang lebih saya 3 hari setiap malam. Kalau pagi sampai siang dia sirkuitnya dibenahi, jadi jalanan ramai. Nah, tiap malam saya jam 9 malam puter pakai skuter itu. Pertama ya briefing, skuterin ring semua udah oke semua. Begitu lihat kelasnya, ternyata yang datang itu pembalap dunia semua. Wah, oke lah. Pertama-tama, wah ini udah pasti berat, yaudah yang penting cari pengalaman. Begitu sesi latihan, bukan dipisah. Ya oke lah, kalau namanya race pasti masih aman. Tapi kalau praktis, dia ada keluar, ada masuk, keluar masuk. Nah takutnya kan selisih kecepatannya terlalu banyak, antara 600 sama 1000. Padahal kalau di tempatan kayak TT ya, itu dia pisah ya handnya. Antara 600 dan 1000, itu pisah. Karena di Macau itu kan balapnya rame, jadi tidak cuma motor aja, jadi ada mobil pun semua kelas. Pokoknya yang bisa dilombakan, dilombakan di sana. Jadi kondisi menyikapi race, saya pun waktu menyikapi race-nya juga selalu ekstra hati-hati. Karena dengar cerita di situ kan, sirkuit itu sering banyak korban. Terutama di roda duanya, di mobil sih ada, cuman tidak sesering sepeda motornya. Nah otomatis saya nyikapi race juga ya tidak berani maksimal otomatis. Pasti ya safety lah, utama safety. Karena di sirkuitnya itu kayak ibu karu loh ya. Jalan raya. Dekat dengan pagar ya Hen. Ya kalau sekarang ini sirkuitnya mirip-mirip Singapura. Sekarang ini. Ya, jadi ya memang menyikapi kondisi balap ya harus ekstra hati-hati. Ketika itu finish di posisi berapa, Hen? Finish seingat saya kalau tidak salah 26. Jadi ada 5 rider di belakang. Walaupun belakang sama tim Zhongzhen. Ya, itu jadi Zhongzhen kan pembalapnya banyak. Waktu itu dipilih yang papan depan yang dipilih hanya 3 orang, saya, Jepangnya, Cameron Donald 1, sama Chata Chong, jadi 3 orang ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Bang Adi nih. Bagaimana nih Bang Adi, rasanya balapan sama Rossi? Ya, pasti saya seneng ya, cuman saat itu kan saya juga nggak begitu kenal sama Rossi. Di tahun pertama dia, yang pasti begitu akan ada pengumuman bahwa kita akan ikutin balap kejuaraan dunia, persiapan di kita juga kan intensif banget beberapa bulan sebelumnya, dari latihan fisik sampai kita pernah latihan di Kopassus, latihan fisik, latihan mental, kayak wah itu pengalaman paling itu balapan apa latihan militer tuh di, tapi mengerikan lah. Iya, kita jadi mungkin buat latih mental kali ya maksud dan tujuannya ya. Tapi memang kalau nggak kuat sih itu wassalam untuk latihan gitu. Udah latihan fisik seharian penuh, parahnya apa coba? Jam 9 malam kita disuruh bangun, disuruh apel malam. Udah kayak mau apel. Udah. Iya.
Terus udah kayak gitu udah kita latihan dan kita saat balapan ya buat saya pribadi sih lagi-lagi tuh pengalaman dan memang kalau ibaratnya kita sih di kejuaraan dunia masih bayi ya, jadi belum ya, artinya target kami memang lolos qualifying. Jadi walaupun memang kalau secara wildcard itu kan lolos nggak lolos kan sebenarnya masuk, tapi kan kita ada target bahwa tim kami itu kita bisa lolos kualifikasinya gitu. Dan alhamdulillah kita lolos kualifikasi itu gitu. Dan di saat race memang kita tahu bahwa wah ini pembalap dunia semua. Jadi kita lebih-lebih apa ya? Saya tuh lebih-lebih ya seneng aja ngelihat-ngelihat kebiasaan mereka, aktivitas mereka gitu. Banyak yang mungkin yang selama ini hanya ngelihat di TV apa segala macam, kita bisa ngelihat langsung. Yang pasti saat itu yang saya banyak kenal kan sebenarnya pembalap 500-nya kayak Michael Schumacher kayak gitu. Ya. Untuk yang GP 125-nya ya siapa lu gitu ya. Ya belum begitu banyak kenal saya gitu. Oke, ini pertanyaan kedua dari Redmi 5. Ya, pertanyaannya sih mungkin buat berdua juga nih. Pertanyaannya adalah kenapa sih tim Yamaha Pertamina bubar? Terus kenapa ganti Yamaha Caltech? Kalau menurut saya itu kan bukannya bubar ya, tapi ganti sponsor. Ganti sponsor olinya. Jadi tetap sama Yamahanya, tetap sama tuh tim pabrikan, tapi sponsornya yang beda. Iya benar juga. Ya, jadi sebenarnya tim kita itu bukan bubar, tapi emang mungkin waktu itu Yamaha cuman Pertamina-nya cuman 2 tahun, di selanjutnya mungkin karena mungkin prestasi kami bagus, booming di mana-mana, mungkin antara sponsor yang Caltech sama yang Pertamina itu mungkin senggol-senggolan kali ya. Akhirnya mungkin yang menang Caltech kali. Bukan cuma pembalap dong senggol-senggolan ya. Bukan, sponsor juga. Yang bayar duitnya yang dipakai sama Obos itu. Obosnya. Gitu. Iya. Nah, tapi persaingan ketika di Caltech itu nggak kalah seru dong sama ketika masih di Pertamina. Setiap tahun itu, kalau sepanjang karir saya, memang lagi-lagi mungkin sedikit flashback ke belakang. Waktu pertama kali Henry masuk kan Henry sidit B. Ya. Saya sidit A kan memang belum ada 110 cc. Nah saat itu lagi-lagi mungkin saya itu ingat, waktu itu saya minta sama Obo, sama manajernya, Bos, motor ini kan yang bagus satu. Ini bukan saya sok senior, saya minta, saya enggak. Saya bilang gitu. Adu time aja Bos, siapa yang lebih bagus dia yang pakai. Jadi Obos bilang, jangan, lu kan senior, lu bisa bikin, katanya. Lagian tahun kemarin kan Henry yang pakai, udah biarin aja, gitu tuh. Nah, dari situ akhirnya saya nyari. Nah, Henry kan memang, tapi walaupun dia memang sidit B, tapi dia ikut di sidit A pun memang dia perform. Tapi 125 sih dia kalah sama saya. Aduh, iya. Oke, nah nih kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Min, nanya dong buat Om Adi. Beda sensasi bawa motor GP 2 tak sama Underbond 2 tak itu gimana sih? Secara CC-nya kan sama nih. Itu beda jauh banget, beda sangat jauh. Jadi kalau motor mungkin yang underbond yang biasa kita bawa itu kan motor sport production ya, artinya memang yang motor yang diproduksi massal lalu dimodifikasi dan dibuat maksimal, artinya untuk balas sesuai dengan regulasinya. Tapi dan ditambah lagi kan sirkuit-sirkuit ada dadakan, ada sirkuit internasional juga, ada sirkuit panjang juga sih. Tapi sangat bedanya adalah gini, kalau motor GP 125 itu memang motor prototipe yang diproduksi hanya untuk balapan. Ya. Jadi tiap generasi atau tiap merek itu biasanya kan
tiap tahun itu dia research untuk apa promosi untuk mengikuti GP di kelasnya gitu. Jadi saat itu kalau saya kan memang pakai GP, saya balap kan tahun 96-97. Memang motor itu waktu saya itu motor tahun 95 waktu itu. Wow. Jadi sebelumnya. Memang belum tahun sebelumnya. Jadi bukan regenerasi yang terbaru. Karena saat itu memang kalau tidak salah Yamaha dunia itu mau fokus di 250 dan 500, bahkan memang mau stop untuk GP 125. Dan hanya waktu itu hanya ada tim Spanyol Yamaha Kurs, tim Spanyol Yamaha Kurs yang pembalapnya Yoichi Ui itu. Yoichi Ui itu yang sekarang jadi tim yang tuning kalau balapan Asia Yamaha tuh sekarang ada dia. Yoichi Ui. Makanya kalau suka ketemu di sirkuit, orangnya pendek tapi udah agak-agak gemuk itu sekarang. Nah, itu dia pembalap GP 125 tuh, itu termasuk yang perform dulu dia pakai Yamaha. Gitu. Yeah. Jadi memang kalau pakai motor itu tuh dengan motor yang artinya dengan motor yang underbone itu sangat jauh berbeda. Karena memang ada yang khusus memang buat balap dan memang yang motor diproduksi massal gitu. Gayanya pun beda ya Bang, gaya balapnya ya? Gayanya beda, memang kecenderung itu motornya GP itu selalu motornya kita duduknya ke belakang dan motornya harus semakin merunduk. Jadi memang saat itu saya diajari sama coach dari Jepang itu bahwa kalau kamu makin cepat motormu harus semakin merunduk gitu. Cuman kan menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu, sebagaimana kita bisa open throttle makin cepat atau enggak gitu. Kita banyak flying, banyak rollingnya itu makin baik. Jadi basicnya ada dari situ juga ya Bang? Basic untuk rolling speed ya? Jago rolling speed? Iya, banyak belajarnya dari situ. Banyak belajarnya ya. Memang basicnya dari situ. Sampai akhirnya yang namanya rolling speed itu bisa saya pakai. Termasuk untuk di pasar senggol ya Bang? Akhirnya kepake juga. Akhirnya kepake juga lawan 76 itu. Ambil paksa. Oke nih, pertanyaan dari Hadi Yarto menanyakan nih buat Henry, ceritain dong rasanya motor F1 ZR Daytona dengan F1 ZR Interbiru CMS. Terus buat Adi nih, buat Adi ceritain juga rasanya ngelawan F1 ZR Daytona sama F1 ZR CMS Interbiru. Oke, siap. Jadi kalau yang Daytona Jepang, memang begitu motor itu awalnya, motor itu datang, masih original dan masih belum banyak diotak-atik, dia selalu responnya selalu agresif sekali. Jadi motor ini memang tenaga bawahnya luar biasa dibanding motor-motor yang bikinan lokal yang lain. Ya, jadi motor itu kalau namanya sirkuit dadakan dibuka, dia langsung cepat responnya. Jadi tidak terlalu, istilahnya dulu itu tidak terlalu ngobok gitu. Jadi ya, dia buka respon. Jadi motor itu mau model apapun, misalkan kita melakukan kesalahan saat cornering, ya kita rapiin, buka lagi, dia langsung dapat power lagi. Unggulnya di situ, setiap tikungan patah-patah, putar balik, ya selalu cepat, akselerasinya cepat. Memang kendalanya top speednya dia berhenti, di ujungnya berhenti. Tapi waktu itu memang sirkuitnya dia tidak ada di Sentul pun sempat ada, tapi sekali. Tapi banyakkan kan balapnya di daerah semua, jadi sirkuit kecil-kecil. Nah bedanya yang Interbiru kan motor itu emang risetan dari Malaysia. Waktu itu Kuapeng kan dia beli mesin dari, ya bikin mesin dari Malaysia dengan hasil riset di sana, di sirkuit Malaysia. Jadi memang karakternya berlawanan, yang tikungannya apa, buat di tikungan putar balik memang kendalanya power bawahnya kurang bagus. Tapi top speednya dia jauh lebih bagus, ya top speednya lebih bagus. Itu pengaruh dari apanya? Dari portingannya, ya enggak, tetap dari model knalpot satu. Yang kedua model portingan silinder bloknya udah beda. Gitu. Tapi kalau menurut Henry, kalau misalnya suruh milih nih,
antara Daytona sama Inter Biru, CMS, pilih mana hand? Nah, terakhir-terakhir pilih, kalau begitu selesainya balap, saya berbandingkan, CMS lebih bagus. Punya Inter Biru lebih bagus. Walaupun, karena apa? Ya ibaratnya karena, produk lokal ya. Ya, dia Malaysia, tetap Malaysia juga. Oh iya, Malaysia. Malaysia, ya. Jadi dari spek motornya juga semua beda. Yang Daytona Jepang pakai box filter, yang Inter Biru dia sudah tidak pakai. Terus model kenalpotnya juga kenalpot ala jengking, yang Daytona modelnya kenalpot udang. Jadi karakternya beda banyak. Nah, semua tergantung dari cara bawa. Nah, memang waktu itu saya baru belajar ke Underbun. Dengan karakter motor yang dibawa lebih mudah, otomatis saya gampang adaptasinya gitu. Nah, setelah saya banyak belajar dari situ, saya bawa motor yang Inter Biru yang lebih susah, saya sudah banyak pengalaman di dengan Daytona tadi. Nah, otomatis dengan motor yang powernya di atas terus, nah, otomatis saya juga sudah bisa beradaptasi. Jadi kesimpulannya ya bagus di motor Inter Biru. Siap. Nah, kalau Bang Adi, untuk lawannya gimana? Ceritain nih Bang, lawan dua Bang. Emang kalau diingat masa itu, selalu Henry itu punya keberuntungan lebih, dalam artian dia itu selalu memilih motor yang selalu lebih unggul dari saya dulu. Pertama, dia dapat Daytona asli. Akhirnya saya nyari-nyari. Walaupun seri-seri terakhir itu saya udah bisa menang sama dia, tapi di saat saya menang pun dia runner up. Jadi saya pun poinnya nggak bisa ngejar dia lagi. Lalu kayak gitu beberapa seri gitu. Waktu saat saya mencari-cari awal-awal, bahkan saya nomor 3, nomor 5 gitu-gitu waktu saya nyari-nyari. Dan di saat motor saya udah ketemu, saya fight-fight sama dia. Saya pun menang, tapi dia runner-up. Jadi poinnya tetap banyak juga. Gak bisa kejar dia. Karena telat ya orangnya. Itu waktu saya pakai sama Daytona tuh. Artinya saya Daytona. Nah, terus tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya kan Daytona saya udah kenceng dong. Saya udah confident nih. Weh, balap baru. Kayak ini maksudnya nih. Tahu-tahu dia nggak satu tim sama saya. dia nyari Kang Tau yang gedean dia tuh. Pertamanya sama Caltech nanti. Tahu-tahu saya motor saya pakai Daytona saya udah bagus. Tahu-tahu dia pakai CMS itu. Nah langsung di awal-awal seri itu yang kenapot udang diantuk sama kala jengking tuh. Akhirnya saya kalah lagi tuh sama Henry tuh awal-awal. Nah, kalah-kalah terus saya minta sama Obos tuh, Bos, minta motor dong sama kayak dia gitu. Nah, akhirnya pada saat seri Asia itu pesan sama Hong Leong tuh sama Mr. Ang dari Malaysia dibawain. Nah, itu makanya yang pertama kali saya pakai sekalian testing itu jadi apa di kejuaraan Asia yang tadi saya kan bisa nomor 2 kalau nggak salah itu Asia pakai Post One itu gitu. Dan selanjutnya ya udah main sama Henry itu di kejurnas saya pakai motor itu, saya kembali fight lagi sama dia rame lagi sama seperti di Daytona itu gitu. Henry jujur apa dia dapat motornya selalu bagus terus buat di awal-awalnya itu selalu bagus. Kalau saya nyari ya karena pinternya pindah-pindah itu. Kalau saya pikir memang secara manajemen mungkin ini buat apa ya? Henry itu kan memang keluarganya kan dari Irwan, Om Dirman waktu itu kan ya saya juga kan kenal baik sama keluarganya semua lah gitu ya. Memang di dunianya kan memang mereka dunia racing lah. Jadi tahu banget langkah untuk memikir ke depannya apa, how to-nya gitu dia tahu. Jadi menurut saya emang langkah-langkah yang diambil itu tepat mulu gitu. Keren kamu sih emang itu. Kalau dulu Bang Jaya juga ada ya. Memang kalau saya sendiri
kalau saya sendiri sebenarnya, jadi memang kalau orang tua saya, kakak saya itu pada prinsipnya hobi balap, suka balap, tapi bukan lahir dari dunia balap. Mereka nggak tahu. Jadi apa kebijakan dan keputusan saya, mereka hanya bilang gini, ya udah papa doain deh supaya kamu yang terbaik pilihannya, gitu doang ya. Gitu. Oke, oke. Nah, ini lanjut nih ke pertanyaan kelima dari Santo Rahar. Pada tahun segitu, nilai kontrak balapnya berapa ya? Terus, siapa nah, tukang korek motornya pada waktu di Pertamina? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Ayo, Dri. Lu berapa, Dri? Kalau seingat saya waktu di Pertamina itu saya belum kontrak. Oh belum dapat letak doang dong lu ya? Iya, jadi fasilitas semua kayak gua pertama berarti. Fasilitas semua ditanggung yang mahal, dari transport, penginapan, pokoknya biaya latihan semua ditanggung yang mahal. Iya. Kalau seingat saya seperti itu. Di tahun kedua tetap tidak ada. Okay. Dengan saya tetap tidak ada. Tetap tidak ada? Nggak ada. Tahun 99 itu mau naik ke tahun 2000, pindah ke 2000. Dari Yamaha tetap sama, masih dicoba lagi. Nah, makanya ada tawaran dari Inter CMS. Gitu. Oh, berarti banyakan aku dong. Nah, tawarin dari CMS, mau nggak balap sama saya? Kontraknya kalau nggak salah waktu itu sekitar 30-an lah kalau nggak salah. 30 juta. 30 tuh nilainya udah lumayan ya. Zaman segitu ya. Gede lah waktu ya, itu. Jadi gede waktu ya? Itu saya nggak mau dibayar waktu itu. Oh. Saya nggak mau dibayar. Lalu saya saya minta barang-barang buat jualan waktu itu. Oh. Nah, dengan uang 30 juta itu saya jadikan barang semua, saya buka toko di Jogja. Hendriansah Speed Shop awalnya itu. Nah, tapi saya minta barang sama Kohapeng lebih dari 30 juta. Oke. Pokoknya toko saya dipenuhin Kohapeng. Siap, Peng. Nah, itu dulu. Sisanya sisanya nanti kamu tempo lah, terserah kamu. Oke. Jadi awalnya punya toko ya dari uang kontrak itu, tapi saya nggak minta nilainya. Gitu okay. Ceritanya. Oh. Kalau nggak begitu saya nggak punya toko. Nanti dulu balap dulu ya kapan mau punya toko? Nggak jadi-jadi ya. Iya. Tapi yang memang pengen punya toko itu dari Henry sendiri atau dari orang tua nih, dari Pak Dirman? Ya, dari Pak Dirman. Pak Dirman juga tetap masih bimbing kan waktu itu juga dia ngarahkan terus. Kamu buka toko aja, enggak usah diambil kontraknya, jadiin barang aja, minta barang yang banyak aja enggak apa-apa. Nanti sisanya kan kamu bisa apa bayar lah. Ya, enggak tetap diputerin deh. Gitu. Tapi kalau nilainya kira-kira berapa, Hen ya? Kalau boleh tahu. Ya sekitar 30-an nilainya. Seingat saya itu. 30. Iya. Karena sisanya memang dicicil sendiri ya, tempo ya. Iya, nilainya kontrak emang kurang lebih itu. Oke. 30. Nah, ini yang katanya paling gede nih. Nah, kalau untuk Bang Adi. Gimana nih Bang Adi? Iya. Oh, terus saya potong lagi sebentar. Oh iya. Nah, saya di Inter Biru cuma 1 tahun. Oke. Nah, tahun 2001 ada yang lebih gede lagi. Bongoinnya. Nah, dapat tawaran dari Suzuki gede lagi. Itu malah kan disuruh bikin tim. Jadi bukan saya yang dikontrak. Kalau enggak salah nilainya udah mendekat ya lebih dari 500 juta lah waktu itu. Disuruh bikin tim. Dengan ya, komposisi ya. Dua pembalap atau satu pembalap ya? Satu pembalap. Oh, iya. Nah, akhirnya ya sama Pak Dirman dah yang bikin tim sendiri aja. Ya akhirnya pindah makanya. Nah, lama di Suzuki saya. Betah jadi ya, betah. Tahun nambah terus. Iya. Ada 7-8 tahun di Suzuki terus.
yang tiap tahun naik terus ya, nilai kontrak ya. Ya biarpun ya bobrok-bobrok balapnya kadang di belakang, kadang depan, kadang belakang, ya tetap sama. Tapi karena naik, karena sesama di Suzuki saya yang paling bagus. Meskipun ya lawan Yamaha waktu itu agak berat. Termasuk lawan Jayadi juga ya. Iya. Oh, Jayadi enggak lama nyusul dia. Tahun gede. Dia 2002. Ada yang gede gitu ya. 2003 udah di Yamaha enggak? Ya, Suzuki ya. Iya, enggak lama, tetap semua dulu. Semua itu pindah ke Suzuki semua. Karena kontraknya gede semua. Kalau enggak salah 10 tim Jawa ikut Suzuki semua. Jadi Suzuki ya, menang. Ya. Menang karena enggak ada pembalap lain. Iya. Semuanya diborong. Borong Suzuki. Yang ya. Pembalap siapa? Enggak ada semua. Iya. Ya top rider-nya ke sana semua. Ya kurang lebih itulah ceritanya kurang lebih. Siap. Nah. Oke, Bang Jayadi. Silakan. Ya kalau kayaknya